Jelang lawan Singapura, Shin Tae-yong berikan timnas Indonesia materi latihan berbeda. Namun sebelum kita lanjut, luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar pemirsa tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Kabar Olahraga TV. Kalau sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Jelang laga lawan Singapura yang akan digelar pada Rabu 22 Desember di Stadion Nasional, Shin Tae-yong berikan timnas Indonesia menu latihan berbeda. Pemberian menu latihan berbeda oleh Shin Tae-yong bertujuan untuk memberikan pemain pemulihan selepas laga melawan Malaysia. Shin Tae-yong membagi timnas Indonesia menjadi dua kelompok, di mana pemain yang beramin saat laga melawan Malaysia melakukan pemulihan di hotel, sementara pemain yang tidak bermain berlatih seperti biasanya. Kondisi pemain masih oke. Memang laga melawan Malaysia membuat pemain pasti lelah dan harus cepat recovery. Kami langsung fokus menghadapi laga melawan Singapura, kata Shin Tae-yong. Laga semifinal AFC Club rencananya akan diadakan dengan sistem tandang dan kandang di Stadion Nasional. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan melawan Singapura pada Rabu 22 Desember dan 25 Desember. Vietnam akan menghadapi juara grup A Thailand pada tanggal 23 Desember dan 26 Desember. Sementara itu, pertandingan final akan digelar juga dengan sistem tandang dan kandang pada tanggal 29 Desember dan 1 Januari. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda. Dan terima kasih.